saya Wulandari. Umur saya 20 tahun. Status saya masih lajang. Keseharian saya itu mengajar di salah satu madrasah. Saya itu awalnya terpaksa memakai cadar karena pada saat itu saya mendapatkan beasiswa dari pondok, dan dalam program biaya siswa itu mewajibkan saya untuk memakai cadar. Dan setelah pulang mengajar, saya diwajibkan untuk mengaji setiap hari. Sebenarnya sebelum ini saya sama seperti orang-orang di luar sana, seperti kakak-kakak di luar sana. Dijauhi teman, dipandang aneh sama keluarga, apalagi sama orang tua sendiri. Susahnya berkomunikasi sama orang karena mereka takut sama orang-orang yang bercadar. Hal-hal yang dialami seperti itulah lah yang saya alami. Apaan sih itu orang? Jalan gak lihat-lihat. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ada wanita ninja nih. Hahaha, iya tuh, ayo pergi. Terutama khususnya para wanita muslimah, ayolah kita menutup aurat dengan benar, karena menutup aurat itu wajib bagi kita, wajib bagi semua muslim dan muslimah. Jadi gak usah takut dipandang oleh orang dengan anggapan yang aneh-aneh. Dibilang ninja gak perlu takut. Aku pesanin buat kalian, teruslah berjuang menutup aurat adalah suatu kehormatan, dan menjaganya adalah suatu kemuliaan. Gak apa-apa, Mbak. Iya, gak apa-apa. Makasih, Mbak, sudah bantuin. Loh, kenapa ini? Mbak Mika, gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Ini sudah dibantuin sama mbaknya. Walah, makasih, Mbak, udah bantuin teman saya. Maaf, Mbak, kalau kita selama ini jahat dan suka ngebully mbak.